than you. Usaha di bidang peternakan sampai sekarang ini masih sangat menjanjikan. Hal itu didukung dengan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin tinggi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pesat. Anda pun dituntut untuk semakin cerdas dalam memanfaatkan beberapa peluang usaha yang ada. Apalagi peluang tersebut terkadang oleh sebagian orang dipandang sebelah mata. Namun ternyata memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Begitu pula dengan peluang usaha ternak bebek petelur. Tingkat permintaan konsumen akan telur bebek cenderung semakin meningkat. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini admin akan mengulas secara lengkap cara ternak bebek petelur dengan sistem kandang kering intensif. Langsung saja kita ulas lebih mendalam cara ternak bebek petelur pola kandang kering intensif. Persiapan kandang. Dalam beternak bebek yang pertama kita perhatikan yaitu persyaratan kandang yang ideal untuk beternak. Di antaranya adalah kandang mempunyai suhu sekitar 35 derajat Celcius. Bebek lebih menyukai kondisi kandang yang lumayan panas dan terik. Tingkat kelembaban udara yang ideal yaitu 60-65%. Sebaiknya berikan penerangan pada kandang untuk memudahkan kita dalam pengaturan kandang. Usahakan kandang bebek petelur dalam keadaan kering dan bersih. Atur tempat minum sedemikian rupa agar bebek tidak mandi dan bermain air. Hal ini berguna untuk mencegah kandang agar tidak basah yang rentan timbul bibit-bibit penyakit. Dan agar produktivitas telur tetap terjaga. Kandang bebek masa bertelur atau kandang layar bisa berbentuk kotak kecil yang memuat 30 ekor bebek dengan luas 3x4 meter. Memilih indukan bebek petelur. Pilihlah indukan dengan jenis Mojosari. Karena bebek jenis ini memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibanding bebek jenis lain. Serta, bebek Mojosari memiliki porsi pakan yang lebih rendah dibandingkan itik Tegal. Sehingga lebih efisien jika diternakan untuk diambil telurnya. Ciri-ciri indukan bebek petelur yang baik ialah berbadan ideal dan tidak gemuk. Berbulu tipis dan mempunyai warna yang kontras. Ramping dan mempunyai tubuh yang membotol dan mempunyai tulang sulbi yang lebar. Jika sobat memiliki rencana beternak bebek petelur konsumsi, maka dalam satu koloni bebek tidak perlu menggunakan bebek jantan. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu bebek betina. Ingat, bebek merupakan hewan yang mudah stres. Jaga keadaan kandang dalam situasi yang tenang tanpa kebisingan di siang dan malam hari. Pemberian pakan. Bebek memerlukan 17-19% protein dan 2.600-2.900 kilokalori setiap hari untuk bereproduksi secara optimal. Nutrisi tersebut dapat kita peroleh dengan campuran pakan 1 bagian konsentrat itik petelur, berbanding 2 bagian bekatul halus dan setengah bagian nasi aking atau jagung. Tambahkan mineral 1 kg setiap 100 kg pakan yang telah dicampur. Berikan pakan 2 kali dalam sehari dengan porsi 6 kg pakan di pagi hari dan 8 kg di sore hari. Dengan kata lain 100 ekor bebek dalam masa produksi memerlukan 14 kg pakan setiap hari. Gunakan konsentrat itik petelur dengan merek Pokpan atau Comfit dengan harga berkisar antara 350 hingga 400 ribu per 50 kg. Dengan mengetahui harga konsentrat, bekatul dan nasi aking dapat kita kalkulasi biaya pakan per hari untuk bebek 100 ekor yaitu bebek mampu bereproduksi dengan besar rataan 70%. Jika harga telur bebek mentah rata-rata Rp1.500, maka keuntungan kita ialah bebek merupakan hewan yang sangat sensitif. Jangan bergonta-ganti perlakuan teknis dan jadwalkan pemberian pakan tepat waktu. Jika penanganan dan dengan manajemen yang benar, bebek Mojosari mampu bereproduksi hingga 8 bulan.
lalu akan mengalami proses rontok bulu atau molting yang berlangsung dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan. Setelah proses molting, bebek akan mulai bertelur namun tidak sepanjang periode bertelur pertama. Panen telur. Bebek mojosari bertelur pada dini hari. Telur-telur bebek dapat dipanen ketika kita akan memberikan pakan di pagi hari. Usahakan memanen telur-telur bebek dengan hati-hati. Jangan sampai membuat induk bebek stres dan gaduh. Sebagian induk bebek menyembunyikan telur-telurnya di dalam pasir lantai kandang. Jadi berhati-hatilah ketika memanen telur-telur bebek dan jangan sampai terinjak. Nah, inilah video singkat tentang cara beternak bebek petelur mojosari yang mempunyai prospek yang menjanjikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berlangganan, sukai dan bagikan video ini. Salam peternakan!